Hai Stylovers, ketemu lagi di YouTube Stylo Indonesia. Bareng aku Lara Stylo, hari ini aku bakal bawain Stylo Stories, di mana aku akan membawakan fakta tentang fashion dan beauty yang belum kamu dengar sebelumnya. Dalam dunia fashion, banyak sekali jenis heels wanita. Bagi wanita, high heels adalah salah satu pelengkap fashion yang mampu meningkatkan kepercayaan diri. Bahkan, high heels sendiri dapat digunakan dalam berbagai acara. Baik model, warna, hingga harganya cukup beragam. Beberapa brand ternama yang terkenal di kalangan pecinta fashion meluncurkan heels dengan bentuk yang ikonis. Beberapa brand ternama tersebut diantaranya adalah Valentino Rogstad, Jimmy Choo, Christian Louboutin, dan Stuart Weitzman. Kali ini, Lara Stylo bakal kasih tahu beberapa heels termahal di dunia. Simak sampai habis ya! Stuart Weitzman Marilyn Monroe Shoes. Sepatu heels wanita ini diproduksi oleh Stuart Weitzman, spesialis produsen sepatu yang luar biasa. Harga dari heels ini sendiri adalah 1 juta dolar atau setara dengan 14 miliar 801 juta rupiah. Heels ini dibalut dengan bahan glossy silk dan ornamen mawar serta batuan Swarovski yang berada di tengah ornamen mawar tersebut. Kristal Swarovski ini berasal dari anting asli Marilyn Monroe. Dilansir dari looksedik.com, Regina King menggunakan heels ini saat menghadiri Oscar tahun 2005. Stuart Weitzman Platinum Gold Stilettos. Sepatu buatan Stuart Weitzman adalah sepatu yang sangat sempurna ketika digunakan dan juga modis. Sepatu heels ini diberi harga 1.900.000 US dollar atau setara dengan 16 miliar rupiah. Sepatu buatannya sangat mewah untuk digunakan pada setiap acara. Sepatu bertali yang cantik ini didesain dengan bahan platinum yang dilapisi dengan 464 diamond yang bersinar. Kombinasi dari diamond berbentuk bulat dan menyerupai pier ini sangat cantik. Bahkan, diamond yang berada di heels ini dapat dilepas sehingga dapat digunakan sebagai perhiasan. Artis Laura Herring menggunakan heels miliaran ini untuk mendatangi Oscar. Harry Winston Ruby Slippers. Pada tahun 1989, Ronald Winston, anak dari desainer perhiasan terkenal Harry Winston, merayakan anniversary ke-50 Wizard of Oz. Pada acara tersebut, ia mengeluarkan sepatu slippers terkenalnya. Ia memutuskan untuk mengganti sepatu yang digunakan oleh Dorothy muda pada film klasik tersebut. Ia memilih untuk membuat sepatu dengan 1350 karat ruby dan 50 karat diamond. Sepatu ini menggambarkan kesan luksuri dengan harga 3 juta US dollar atau setara dengan 44 miliar rupiah. Sepatu replika ini justru lebih bersinar dibanding aslinya yang hanya dibalut oleh material sequin berwarna merah. Wingham High Heels. Sepatu buatan Debbie Wingham yang sudah tidak asing dengan barang-barang mewah ini diberi harga 15,1 US dollar. Jika dirupiahkan, high heels ini dijual dengan harga 223,5 miliar rupiah. Sepatu coklat yang cantik ini dihiasi dengan diamond yang sangat susah ditemukan, yaitu diamond berwarna pink, putih, dan biru. Tak heran, hal tersebut membuat sepatu heels ini menjadi mahal. Badan dari heels ini terbuat dari platinum. Sedangkan, beberapa bagian yang lain menggunakan emas asli. Sepatu ini terbuat dari kulit asli yang diwarnai dengan 24 karat emas. Selain itu, sepatu ini juga dijahit menggunakan benang asli dari emas 18 karat. The Patient Diamond Shoes. Sepatu termahal di dunia ini dibanderol dengan harga 17 juta US dollar atau sekitar 252 miliar rupiah. Sepatu yang dikeluarkan pada Oktober 2018 ini dibuat dari diamond dan emas. Sepatu yang dirilis di unit Emirat Arab ini membutuhkan waktu 9 bulan untuk proses produksinya. Sepatu ini dilapisi dengan ratusan diamond dan 2 buah diamond 15 karat. Sepatu dengan model stilettos ini dipamerkan di Hotel Bintang 7 Burj Al Arab, Dubai.
Nah, Stella First, itu tadi 5 heels termahal di dunia. Lara Stylo benar-benar melongo waktu tahu harganya loh. Kira-kira kalian naksir yang mana nih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Stylo Indonesia ya. Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.